Lampu dinding yang ketiga ada. Okey, lampu dinding yang kedua ni potong macam ni. Lepas tu dia fly pergi ke elbow tadi. Jadi dia potong ni tanpa kemudahan, tanpa pengetahuan kita lah, yeah? Jadi sebenarnya dia kena beritahu kita ni, kalau kabel ni isu dia bila terpotong, dia terluka kabel ni, nampak tu? Kita dah buat proper dah, nampak? Kita buat mana nampak kabel? Semua dah proper, eh? Jadi, jika terluka, eh? Boleh menyebabkan short, eh? Jadi efek kat kita lah. Jadi saya tunjuk ni untuk rujukkan kita, eh? Jadi sebenarnya tak boleh. Sebenarnya dia kena buat pipe ataupun fleksibel, pergi buat proper betul-betul lah, ataupun beritahu kita. Kita sendiri yang buat, sebab rumah dia ada garanti. Okey, dia gunakan kabel mega. Okey, nampak tu? Ni bagian atas dia. Okey. Jadi kepada owner, ni tak tahulah owner tahu ke tak ni. Jadi efek dia bila switch elbow ni dipetik, dia akan menyala dengan dinding sekali. Kalau owner agree tak apalah. Jadi kabel ni tak rosak. Ya. Kita beritahu tak siap. Dia sebab dia satu switch, tiga dia satu, dua yang sini yang. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita decide. Okey, site ni kita masuk lebih kurang 6 bulan yang lepas untuk wiring. Jadi hari ni owner minta kita pasang lampu di beberapa bahagian dan ada sedikit wiring yang kita nak kena adjust lah. Okey, hari ni saya akan tunjuk. Dulu rumah ni tak siap tu. Sekarang nampak dah siap, eh. Dah siap. Kemas mana? Besar. Nampak ni? Farid, kita tengok sikit. Ni kita buat pada kayu kot. Tak tahu dah kan? Okey. Nampak ni kita tua sikit lah sebelum kita tengok dalam. Okey, ni pump. Ni pump ni lah. Okey, pump untuk kolam dia. Nanti orang pump nak nyatakan on. Nampak tu kolam renang dia. Kolam renang dia bertaraf Olimpik. Okay, dalam ni, bertaraf Olimpik. 1x5 meter, Kalau Man cuba masuk lah. Buka ajuk, Man. Oi. Masuk. Okey, Man kata takut. Dia kata tak tahu benang. Okey. Ni kolam dia. Kolam ni nampak macam kotor sebab pump tak on. Okey. Dekat sini kita tengok. Okey, ini nanti owner sendiri akan, dia belum tepuk lagi. Owner sendiri akan, ada tim lain yang akan tepuk. Bagian ni tim lain pula. Dia akan tepuk dan dimaklumkan dia akan pasang sendiri lampu ikut layout yang sebelum ni. Okey, nampak ni? Cantik, eh. Okey, sebab kita belum pasang lagi. Sebab nanti kita akan datang balik yang betul-betul final. Selepas dia dah siap 100%. Okey, sini ada lampu tu. Nampak tu? Nampak cantik kan? Kita hari tengok macam tak cantik kan? Yang ini nampak cantik, eh. Itu kalau nak ada, ni ada kolam renang. Ni ada lampu dinding, nanti kita pasang. Okey, shower pun ada, nak mandi. Shower. Shower pun ada. Ni kayu, memang cantik, eh. Nanti bila lampu dah ada, lagi cantik. Okey, kita tengok bagian dalam pula. Okey, tengok bagian dalam. Ni DVD mana? DVD lama. Okey. Kita bermula dari sini. Okey, ini DVD kita untuk khas untuk swimming pool. Okey, kita dah connect, Tapi kita tak on. Okey, kepada owner kita dah connect, nanti minta all swimming pool datang sini on sini. Okey, kita dah pasang, eh. Sebelum ni tak pasang tu sebab tak ada power. Okey, jadi kat sini untuk charge EV dia dapat tu. Owner ni menggunakan kereta elektrik. Okey, ini nanti orang motorik akan pasang sini. Kita tak pasang. Okey, kita pergi ke bahagian dalam dia. Cantik, eh. Nanti tengok. Cantik tapi kabel tak turun. Jadi kat sini nanti kita akan adjust sama macam kita buat yang kat belakang dekat tunjuk sekejap ni. Tutup bahagian ni. Kita hanya buat beberapa bahagian saja. Okey. Apa ni Hurit? Pusing tengok. Cantik, eh. Pintu pun cantik. Ni. Okey. Ini kita nak minit lah. Okey, kita dah pasang sebahagian lampu. Okey, kita pasang sikit sebab apa? Owner akan pasang kabinet ni. Jadi dia sebab gelap, jadi kita akan pasang dulu. Kita akan pasang dulu nampak ni. Ni bedroom kita pasang lampu. Cantik, eh. Okey. Nampak ni kita dah black tape ujung dia untuk safety, eh.
Aspire tu tak tahu lah orang takkan pegang. Okay. Orang takkan pegang kan. Ni dah pergi je. Okay. Yang tu sampai tu. Jadi ya. Okay, jadi lampu 3 tu lagi. Ini adalah pada wardrobe. Okay, MCB pun kita pasang kan. MCB dah pasang. Untuk pengetahuan, kita hanya pasang wire 1.5mm sahaja. Wire socket memang kita buka untuk tujuan keselamatan. Bukan sahaja buka untuk tujuan keselamatan. Jadi kita dah tutup. Okay, kita pergi ke dapur dia. Okay, ini tersangka dry kitchen, ini wet kitchen. Nampak ni? Lampu dah pasang, masih sahaja orang kerja. Nampak tu lampu dia, cantik ya? Jadi kita terpaksa ejak beberapa bagian dia. Beberapa bagian. Jadi ini kita dah on. Apa tu kita pasang sikit je lampu supaya mudah buang kerja. Okey. Ini pun lama juga saya pasang lampu 1.5mm saja. Soket semua tak pasang. Nanti kita pasang kemudian. Kita tutup kereta. Nampak tu. Okey, ini bila air dia belum pasang apa lagi. Jadi kita nak tinggal bagian atas lah. Nampak cantik kan? Dulu jadi besar rumah dia. Okey. Jadi kita pergi ke atas. Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita ke site Bukit Kiara. Okey, set ni dah hampir siap. Tapi customer minta kita pasang lampu untuk beberapa bahagian dulu. Tak silap saya ada 4 bahagian. Bilik guest room, bilik Emily, bilik Aiman dan kitchen. Okey, jadi ini dekat bahagian bawah. Okey, dekat bahagian bawah. Selepas kita tengok balik review balik drawing yang baru dengan drawing yang lama. Okey, untuk maklumat site ni kita masuk 6 bulan lepas. Tak silap saya bulan 10 tahun 2023, sekarang bulan 5 tahun 2024. Lebih kurang 6-7 bulan lah. Jadi ada perubahan sikit. Okey, nampak tu owner pakai lampu kecil pula. Lepas tu kabel tak turun. Jadi ada, itu satu masalah besar bagi kita lah. Untuk kita turunkan kabel ni. Ya, jadi point pun ada perubahan sikit daripada yang asal. Jadi kesimpulannya, kita akan potong. Nak turunkan tangan memang tak boleh masuk lah ni. Boleh-boleh masuk lah, tapi tak mungkin boleh dapat capai kabel tu. Nasib-nasib lah kalau kabel tepi daulat tu. Tepi daulat ni boleh capai, tapi kalau kabel tu tengah-tengah susah capai. Jadi kita kena potong dekat tepi dia. Okey. Jadi okey, ini DB kita. Okey, ini DB bilik guest room. Jadi kita dah pasang balik kabel live saja. Red, yellow, blue. Rumah ni 3 phase. Okey, jadi dekat bilik ni sebab kita tengok tadi, kita dapati poin ini ikut yang asal, jadi tak ada perubahan lah. Cuma nak kita kena tukarkan kabel je. Kita tempat tukarkan kabel je. Jadi cabaran dia, kalau mungkin saya cakap tadi, kalau sempit saya kena potong. Potong nanti owner akan tampal balik. Okey, ni bilik guest room. Okey, dan selanjutnya dekat bilik. Okey, ni dapur, kitchen. Okey, ni ada dua kitchen, dry kitchen dengan wet kitchen ni, tak silap saya. Ni apa, Fred? Wet kitchen lah? Ha? Dry kitchen lah? Okey, ni white kitchen lah. Ada white kitchen ke dry kitchen ke ni. Okey, jadi dekat sini perubahan ni sama point dia. Okey, kalau macam ni okeylah, dia ada manhole kita boleh turunkan. Tapi kalau tengah-tengah ni cabaran dia, kita kena pancing dan turunkan. Kalau tak boleh pancing, kita kena potong. Itu cabaran dia lah. Jadi ini sebabnya bila owner tak ikut drawing yang asal, dia buat perubahan tanpa beritahu kita. Jadi bila tiba-tiba masuk, kita jadi susah kan? Sebab kabel tak turun. Jadi sini ada perubahan. Okey, sini dia ikut asal balik 4 poin. Lepas kita compare drawing lama dengan drawing baru. Okey, sini ada penambahan 3 poin kat sini. Okey, 3 poin kat sini. Dulu asal sini ada 1 poin. Jadi dia tak nak, dia tutup. Jadi kita tak pernah sambung daripada tunjuk saya ni ke point 3 point ni. Kita kena lay kabel. Okey, dekat bahagian ni dulu, kalau ikut drawing, ada 4 daulat 1 kipas. Sini pun sama, 4 daulat 1 kipas.
Jadi dia dah ubah pula satu daulat tiga. Jadi kita ni Farid dah turunkan ni yang dan tiga lah Farid dah turunkan. Jadi kita kena check balik continuity, nampak tu? Nampak tak? Farid tengok masuk dalam tangan kau. Tengok tangan Farid yang besar tu memang tak boleh masuk lah. Itu sebabnya kerja dia tak susah tapi leceh. Nak mencari ya. Nak mencari balik kabel-kabel tu. Kalau kabel tu kepit ke, okey, kat dekat bawah tu ke yang kita tak boleh capai, kita terpaksa potong. Jadi yang setakat ni yang ada perubahan hanya dekat white kitchen saja. Dekat bahagian ni lah, white kitchen ke red kitchen ke saya tak pasti. Dekat bahagian ni saja kita macam cakap tadi, daripada situ ke 3 point kita akan looping je. Okey, untuk bahagian ni pula, asal dia ada 3 lampu seperti ikut drawing lama. Sini pun ada 3 lampu, tapi owner buat 2 lampu je. Jadi kita terpaksa, ini kena potong . Ini kita terpaksa potong untuk keluarkan lampu-lampu ni. Okey. Jadi atas permintaan owner sebab kita nak buat pasang lampu semua tu terlalu banyak memang tak sempat hari ni. Memang tak sempat Jadi okey, ni di belakang. Nampak tu? Kita sambung balik live dia. Kita sambung balik live dia nampak tu. Dulu kita cabut untuk tujuan keselamatan sebenarnya, bukan kita pasal cabut keselamatan. Jadi takut orang dia orang on, dia on jadi takut shot apa kan. Jadi kita buka. Jadi kat sini kita akan, sini ada cabaran dia agak susah lah kena buat kali ni. Okey, bagi atas tu tak kisah sangat sebab bagi atas tu kita boleh naik bumbung, boleh turun kan. Yang ini memang payah kerja dia. Rumit. Siapa kata senang tu, cuba datang buat sendiri. Okey, jadi saya ini bertiga. Man, saya dengan Farid. Okey, jadi saya takkan pasang semua lampu. Jadi permintaan owner hanya bagi terang dekat sini sebab ada kecil kabinet sini. Dia ada kecil kabinet, saya tak tahulah kat bahagian mana kecil kabinet dia. Tapi kat bahagian ni lah, kita akan bagi cahaya je. Dia tak pasang semua sebab tak sempat je. Jadi sekarang pun dah pukul berapa dah? Dah pukul, saya buat video ni dalam pukul 9 lebih. 12. Ha? Dah pukul 12 dah pukul 12. Jadi okey, saya pun tak nak panjang-panjang lagi. Jadi saya nak buat kerja dulu. Jadi next saya akan tunjuk apa program dia. Okey, terbaik. Okey, saya dah jumpa satu problem dekat sini. Okey, asal dia dekat dinding ni ada 3 point lampu. 1, 2 dan kasih saya 3 sini. Jadi sini tinggal 2. Saya pun pelik sebab saya compare drawing yang baru. Okey, drawing yang baru ni tinggal 2. Ni drawing kat handphone lah Tapi tak print. Okey. Nampak tu? Saya zoom sikit lah. Nampak tu dekat tangan saya ni 2. Tapi dekat sini 3. Okey, 3. Yang ni tinggal 2 yang baru punya. Yang owner bagi. Okey, mana pergi satu lagi? Saya dah dapat tahu dah kat mana dia ubah. Okey. Okey. Ni balik. Sekejap. Okey, yang ini kita akan looping yang ini ke sini lah nanti. Itu tak ada isu. Okey, yang ini asal 3 kat sini tapi tinggal 2. Mana pergi satu lagi? Okey, dia dekat sini. Rupanya dekat sini adalah putih. Jadi dalam asal dia T5 ataupun L-box. Asal tak ada ni. Jadi, okey, isu dia, okey, kabel tu dia potong kat sini tu. Dia ambil lampu dinding ni. Okey. Okey, lampu dinding yang pertama kat sini dekat bawah, okey, ada. Lampu dinding yang kedua ni dia potong. Tak ada lampu dinding. Lampu dinding yang ketiga ada. Okey, lampu dinding yang kedua ni dia potong macam ni. Lepas tu dia fly pergi ke L-box tadi. Jadi dia potong ni tanpa pengetahuan kita lah.
Jadi sebenarnya dia kena beritahu kita ni, kalau kabel ni isu dia bila terpotong, dia terluka kabel ni, nampak tu. Kita dah buat proper dah, nampak. Kita buat mana nampak kabel. Semua dah proper. Eh? Jadi jika terluka, eh, boleh menyebabkan short, eh. Ah, jadi efek kat kita lah. Jadi saya tunjuk ni untuk rujukan kita, eh. Ah, eh. Jadi sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kena buat pipe ataupun fleksibel, pergi buat proper betul lah ataupun beritahu kita. Kita sendiri yang buat sebab rumah dah ada garanti. Okey, dia menggunakan kabel Mega. Okey, nampak tu. Ah, ni bagi atas dia. Okey. Jadi kepada owner, eh, ni tak tahulah owner tahu ke tak ni. Jadi efek dia bila switch L-box ni dipetik, dia akan menyala dengan dinding sekali. Ah, kalau owner agree tak apalah. Ha, janji kabel ni tak rosak. Ya. Yeah? Ha, kita pergi tutup siap. Ha. Ya, yeah? Dia sebab dia satu switch, tiga ni satu, dua yang sini yang pindah ke situ. Tiga. Okey, jadi itulah saya nak beritahu, eh. Sepatutnya tak boleh fly macam tu, eh. Ha, nanti kalau mata ada tikus ke apa benda binatang kat tadi gigit, shot, dah kita punya garanti, kita punya ni ada problem, eh. Jadi itu dia kita saya nak tunjukkan, eh, dia punya problem dia. Okey. Naik ke atas sebelum tu saya tunjuk di mana DB asal dia. Ah, DB asalnya berada di sini. Ah, dah licin cantik semua kita dah buang, eh. Ah, ni lampu yang kita nak pasanglah, ada lampu dia. Lampu lama saya dah pakai balik. Okey, semua dah cantik, dah cun, dah cat balik. Oh, okey. Ah. Jadi kita nak pergi ke atas. Oh, dua tangga ada cermin, eh. Jangan main, eh. Ha. Jadi lampu tangga tu, eh, ada 4, 1, 2, 3, 4 lampu tangga. Belum mana nak ambil lampu lagi, kita dah pasang kemudian. Okey, ada kat atas ni pun sama juga lah. Ada 2 bilik saja yang kita ejak. Okey, bilik ni kita pasang 3 lampu. Okey, kita dah pasang. Switch ni ada yang kita pasang, ada yang tergantung. Tapi tak ada isu, nanti kita letak, kita pasang ni. Okey, ni lampu. Bila air pun ada lampu, kan. Ha, nampak tu padu bila air dia, kan. Tapi Iman tak, kenapa tak masukkan lampu dalam tu, Iman? Lumpur, tak apa-apa. Okey, kita pergi ke bilik gelap. Kita on. Okey. Oi, dua sekali buat tahu. Baik, Aman. Dua sekali, ya. Okey, nampak ni bilik ni jilid kali tu bilik. Okey, bilik. Jadi bilik kita pasang kalau belum pula sebab dekat sini dia ada kabinet. Kita tak tahu bilik pasang mana. Okey. Jadi seorang nak sekali kipas rumah ni, ya. Okey, jadi nanti akan ada sebuah sikit di sini lah. Macam kat bawah tu. Ini dia lampu. Okey, ni pun sama juga. Ini ada lampu, kan. Tapi ni memang ada, kalau dia tak nak sampai, dia tepuk, baca kat bawah. Apa tu, kan, dia ada lampu dinding, lampu kat katil, lampu dan sebagainya, kan. Lepas tu ni ada lampu tuwe, kan. Apalah, saya letak keluar. Okey, round. Jadi gaya dia dapat tu, mewah macam hotel, eh, gaya dia. Shower tu dahsyat tu, dia siap. Otek sekali panas dan sejuk sekali. Ha, dia pakai apa, waktu kita sekolah, kan. Waktu kita sekolah. Okey, kita pergi bilik. Ini bilik order, bilik water bedroom, eh, bilik kita besar sekali. Okey, ini bilik wardrobe. Okey, bilik wardrobe, ya. Lampu tak pasang. Okey, nampak. Ini kemudian kita kajar, kan, sebab dalam drawing kita lain sikit. Dia kajar tu macam bawah lah, kita kajar sikit lah, nampak macam tu, kan. Dia punya tu, konis tu, kan. Sebab tu sini pada konis, okey. Ini pada, nampak ni, ini yang ekor, paset. Nampak lah, oh, padu. Jadi, ada apa lagi lah, saya cakap, kita pun nak balik. Sebab dari Sabtu, jam, air pun hujan. Kita belum makan lagi, ya. Ingat tu. Belum makan lagi demi menjayakan projek. Man, ada apa-apa ucapan yang nak diberikan kepada UPM? UTM. Ha? Terbaik. Terbaik je. Ha. Okey, Man ni datang bersama kita, membantu,
Terima kasih Iman datang membantu kita hari ini. Banyak yang Iman tolong yang memedekkan masa kita. Dan sini okey, tak apalah. Jadi macam biasalah kepada yang berminat dengan perkhidmatan Abah Bayu dan nak bekerja dengan Abah Bayu seperti sebelum ni kan? Mestilah supporter dan PDM4. Okey, masih terbuka lagi, boleh hubungi kita punya bos di nombor dekat YouTube. Dengan saya tegar, okey? Terbaik. Assalamualaikum.